Ya, harus begitu memang. Jadi kalau ditanya sebelum memang formal didaftarkan ya, ya kita baru menjajaki semuanya kan gitu, menjajaki. Kalau mau nikah bagi-bagi undangan juga bisa jadi ngomongnya masih menjajaki gitu karena belum di penghulu nih. Nah, itu mungkin yang terjadi antara Mas Ahaye dengan Pak Surya Paloh, tapi bertemu saja itu sudah merupakan hal positif. Jadi sudah ada geliat untuk minimal membuat pondasi koalisi yang terjadi. Tapi bila PKS dan Demokrat berkoalisi dengan Nasdem, menurut saya ini akan menjadi sebuah poros penting dalam sejarah Indonesia. Karena ketiga partai ini memang menginginkan perubahan selaras dengan gelombang perubahan yang sedang terjadi di masyarakat, gitu ya. Gelombang perubahan itu juga saya yakin ada di PDI Perjuangan yang memang sedang bersiap untuk mencalonkan petugas partainya yang lain untuk menggantikan petugas partai yang sekarang. Medcom.id, a part of Media Group Network.